Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas cara menghilangkan logo KineMaster secara gratis. Mau tahu gimana caranya? Langsung saja kita ke aplikasi KineMasternya. Kita buka aplikasi KineMasternya. Untuk menghilangkan logo KineMaster sangat mudah ya, secara gratis. Nah, di sini kita klik buat baru. Nah, kita klik saja berikutnya. Rasio aspeknya 16:9. Klik berikutnya. Kalau sudah, kita pilih media. Nah, di sini cari video yang kalian yang ingin menghilangkan logo KineMasternya, bebas ya. Nah, di sini saya contohkan, saya akan menghilangkan logo KineMasternya pada video saya. Nah, contoh video yang ini. Nah, di sini kita klik pada bagian videonya. Nah, di sini kita klik lagi yang ada bagian di samping ini, klik. Kita klik kita ubah posisinya, kita klik ya. Nah, terus kita geser pada videonya, kita geser. Nah, otomatis kan hilang logo KineMasternya. Terus kita checklist, kita simpan. Oke, kalau sudah macam ini, kita simpan. Nah, simpan sebagai video, kita lewati. Oke, teman-teman. Nah, pada video ini untuk menghilangkan logo KineMaster secara gratis sangat mudah ya, dan menurut saya tidak perlu memakai biaya, cuman perlu kita menunduk aplikasi di Play Store. Nah, terus aplikasinya pertama KineMaster dan YouTube Video, dia ada dua aplikasi. Oke, teman-teman, sementara kita nunggu ini, langkah lebih baiknya kita santai-santai dulu, ngopi, ngerokok, santai, ambil gitar, nonton televisi, dengarkan lagu, main HP, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah oke. Nah, di sini sudah tersimpan. Kita kembali saja. Di sini kita kembali. Nah, kita pilih yang ini ya. YouTube Video. Oke, kita klik. Nah, di sini ada tanda plus, kita klik plus tambah. Kita klik baru. Nah, di sini kan ada video tadi ya. Kita pilih. Nah, terus kita geser. Yang ini ya, kita geser yang di bawah. Nah, di sini kan ada potong. Kita potong saja. Kita akan ke layarnya. Layar yang ini ya, ini bebas mau pilih yang mana. Nah, macam inilah. Kalau sudah, kita checklist saja, kita simpan yang ada di bawah, tanda checklist. Oke, yang ada di atas kita simpan. Nah, otomatis sudah hilang logo KineMasternya. Kita simpan, simpan saja. Nah, kita tunggu.
Oke teman-teman, macam itulah menyelenggarakan logo master dengan secara gratis dengan mudah. Oke, nah, kalau sudah kita akan melihat tampilan videonya. Kita tunggu bentar ya, kalau sudah selesai itu masuknya ya. Nah, kita klik, kita coba putar. Nah, di sini kan sudah tidak ada lagi logo Kinemasternya. Oke, teman-teman. Sudah paham kan? Nah. Oke, teman-teman. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video berikutnya.